اللهم أهدنا بالإيمان وأهدنا بالإيمان وصلنا بالإيمان وأهدنا بالإيمان الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Jadi kita dari food, kita dah kredit dah kat komuniti lah. So kalau dah lewat lah ni, kita tak akan berhenti buka jamat lah dulu lah, pasal ada orang semua kat sana lewat. Dan ada Sazen Nawi dah kata orang bawa jambat jawi, dah beritahu lagi betul lah. Dan Pak Cuk, dia akan pergi ada orang dulu pergi ke Taiping. Maliki dah tulis lah, sampai dia pulang balik kampung lah. Okay, lah ni maklah ni, saya minta ramai masa-masa ni lah, saya lah latih kan. So kita bukan bawa SPK lah tu, jangan pakai dorong pertama. You boleh potong dorong pertama, masa pun baru masuk balik dorong kedua. Macam mana pun guna dorong kedua. Sebab pengalaman saya di belakang, BMW dengan Mel, dia akan bagi lampu kat saya belakang tu. Yang semua tu lagi luas ya. Jadi kita pergi potong kiri lagi bahaya. Sebab kita pun nak ingat dorong kedua kita pakai. Macam mana jam pun pakai dorong kedua. Sebab kita pakai SPK, kat SPK dapat ada orang yang nak potong kita. So masing-masing jaga selamat tu. Okay, kita memang okey ya. Jadi kita bagi masa 5 minit untuk siap sedia. Nanti kita semua lah okey, kita akan jalan. Masa dah balut depan. Selesai. Esa yang bawa lorong pertama. Potong ya. Mesin belakang apa? Saya mungkin belakang atau saya agak makut. Pakai ada alam lah. Pakai alam. Okey ya. Okey. 5 minit untuk siap sedia. Okey, jom. Okey.
skills kita. Lama tu berkuasa tinggi. Selamat datang ke Dataran Warisan Taiping. Okay, daripada grup MSOC Bikers. Selamat datang, saya ucapkan Penganjur Festival Batik di Taiping. Okey, untuk pengumuman pada tetamu, pada ataupun sahabat-sahabat niaga kita yang parking di laluan aman, kita harapkan. Okey, sekali lagi pada tetamu-tetamu yang hadir yang berada di dataran warisan sekarang ni, minta kerjasama alihkan kenderaan anda di Bazar Crossway, kerana kawasan tu kawasan perniagaan malam ataupun anda dari kedai mamak minta kerjasama. Dan timbalan Presiden Pelancongan Perak, welcome to Taipei. Itulah kami kalau kau mari semalam memang kita event kau kat dengan mana nak habis dah ni. Ni mana Nisa ni? Ni kena Nisa. Ha ni. Nisa ni ha. Nisa ni orang kuat TV3 lah ni empat orang kan. Ha. Abang ni ni, ni dia ni. So anyway, Taipei ni hujan itu saja. Untuk orang kapa-kapa yang ambil kan ni. So anyway, hujan ni kata Nisa is rahmat. Ya. Tapi yo biar baik ke hujan mana dia tak interest. Kentang. So mana dia tak ada orang Taipei dah? Orang Perak dah tak? Kata kasi orang Perak. Perak ada tapi bukan Taipei lah. Perak. Ni ni ni. Orang Perak. Lintan. Eh Zul mana Zul? Zul. Bang dia ni. Ni orang Taipei. Bang mana? Bangga ya. Bangga ya. Bangga salah nanti. Mana apa ni? Bangku jumpa saya ni bang. Ah, tunggu tunggu. Ya benar lu. Mana dia? Oh dia
Okay. So okay, thank you so much for coming. Best tak gambar kita ambil gambar ni nak bubuh dalam magazine MPD. Oh, Okay. Hidup. Hello. Welcome to Taipei. Ni apa nama MS ni? Gantung dia tak bising. Okey, so baik baik baik. Ya. Dancing. Okay, saya Kenitan, Presiden MUZ, mengucapkan terima kasih kepada Datuk selaku Presiden Persatuan Perancungan Taiping dan Timbalan Presiden Perancungan Perak. Dan kami sangat berusaha hati dah buat bersama dengan Datuk bertani, walaupun Taiping hujan, kami datang juga. Jadi kita besok kalau Taiping ada apa-apa anjuran, boleh jemput saya dengan tim semua. Tahun depan kami boleh datang apa-apa saja acara yang perlukan pemotoran, kami boleh datang support lah. Kelly ya, kita ada ahli berapa yang SOC ni? Berapa ahli dia? 1,500 orang. Wow. Yang perempuan berapa orang? Aku tak mau lelaki nak perempuan. Bukan orang yang sangat kacau tu. Tak, bukan. Tak, bukan. Yang pandai pun motor. Tapi tak habis ayat lagi. Yang pandai pun motor. Pasal apa? Saya ada kawan tu, Mazda. Ingat Mazda? Banyak Mazda. Mazda kawan saya, dia naik motorbike kan? Mazda dah. Dia tak naik motorbike juga? Tak naik motorbike, Mazda. Ya, Mazna Zulkifli. So, maknanya Mr. Kenny, welcome Taiping. Dan saya dah kenal pasti dengan Mr. Kenny dan kawan-kawan. Taiping ni, kalau ada apa-apa event, kita akan invite you. Kerana tahun depan, Visit Malaysia Year 2020. Okay. Dan itu saya akan buat event yang bersabit dengan motorbike. Thank you. Thank you. Malaysia play. Kalau nak tanding kan? Kalau nak tanding, saya nak tanding macam boleh. Penonton. Pami. Thank you.
sudah, terima kasih. Dan berikutnya lagu daripada Black Rose, Penantian. Okey, Penantian. Datuk Nuri dan semua kawan-kawan MAOZ dan semua penduduk-penduduk Taiping. Okey. Okey, jom kita dengarkan lagu pilihan daripada beliau dengan tajuk Suci Dalam Debu. Iklimnya, adalah iklimnya. Datuk, saya tak pernah nyanyi noh sampai menghibur dia lah. Okey. Aina sayang kamu nyanyi ke? Kau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Akhirnya kotoran itu terlihat, kemudian terlindung jua. Cinta bukan hanya yeah.
terima kasih. Thank you Dato' dan semua kawan-kawan. Thank you. Dengarkan suara Panji yang mantap tu. Jangan bagi bergelor air pisau dah. Okey. Okey, jom kita dengarkan lagu pilihan beliau. Zalika. Wow.
Okey, itu dia Zalika, Zalika, Zalika. Okey, kita tanya Zalika ni nama apa tadi ni? Yang jadi. Jika aku mendengar gelora jiwa masa di dada, aku jadang mudah, aku merindu tempat kepastian. Thank you.
Okey, kita dengarkan terusnya daripada Brori Manatika, Pacak. Yang jatuh di pelantara bintang tanpa cahaya berbintang pandang tanpa arah sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuat melukang dosa atau jatuhkan hukuman andai maha pun tak kau berikan air mata pun jatuh di sudut bibirmu tak terlintas dendam seperti mata indahmu aku yang merasa sangat berdosa padamu masih pandang dan tendang dirimu biarlah bulan bicara sendiri biarlah bintang kan menjadi saksi tak ada bulan walau tak ada bintang cukup derita bicara hebat.
terima kasih dan seterusnya kita buat penyampaian hadiah. Kita menjemput Datuk Zuhri. Dan kru petugas untuk siapkan hadiah naik ke pentas. Okey, sebelum tu kita nak maklumkan di laluan perniagaan bazar Crossway tu minta kerjasama alihkan kenderaan anda yang berada ataupun yang sedang parking di kawasan itu. Kita bagi tempat pertama dulu sebab tak ada tulis kat sana, tak ada tag. Ini emergency ni, bidan terjun nama dia. Baik, kita jemput semua peserta-peserta yang nyanyi karaoke tadi untuk naik ke pentas untuk sama-sama kita menerima sagu hati. Semua-semua yang tadi. Baik, petang ni, Amboi sokongan Datuk. Tak tahu nak bagi hadiah apa kat Datuk. Apa tu nak bagi hadiah kat kita? Pagi berlari, lepas tu jumpa, datang tengok karaoke. Jadi daripada hari pertama lagi Datuk Zuhri bagi support kepada Pak Cik Fair. Terima kasih banyak kepada Datuk. Tak kira hujan pun Datuk datang juga. Semangat. Alhamdulillah. Okey. Semula terima sagu hati rasanya. Okey, kita terus saja umum kepada pemenang. Okey. Ini kunjungan kepada daripada Club MSOC. Ini kategori satu hadiah saja kan? MSOC. Siapa paling best? Dia bonus sikit yang paling lebih sikit dia. Lebih sikit yang bonus ni. Alright. Oh, okey, kita dah ada pemenang. Pemenang dia lah lelaki. Dia nyanyi lagu Di Rantai Di Gelangi Rindu. Abang Isha. Sedangkan hadiah ni adalah sumbangan daripada rakan-rakan vendor kami daripada Tamat di Village dan Sagalu Adabi daripada Wonder Tea. Terima kasih atas sumbangan dan kerjasama. Dan kalau kepada abang-abang, kakak-kakak yang masih ingin ada masa nak kunjung kepada Bubu, bolehlah berkunjung ke Bubu Falakan Vendor kami yang berada di keliling. Kita ada pelbagai barangan dan juga makanan serta produk-produk tempatan. Ada kita pergi Okey, terima kasih banyak dan petugas kita. Okey, satu kepada saya akan mereka usia program